Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Saleha daripada Sungai Buloh, Selangor. Saya merupakan salah seorang pelajar nafas doa. Alhamdulillah, pada awal tahun ini saya mula mengenali nafas doa ini. Pada mulanya sebelum saya join ini, saya pun ragu-ragu juga. Hati saya tergerak nak tahu apa itu sebenarnya, apa yang dikatakan nafas doa ni. Alhamdulillah, setelah saya join nafas doa ni, saya ambil masa untuk study tiap rakaman Cikgu Ashraf dan Cikgu Mirul, dan saya mula praktiskan. Benda pertama yang saya kenal, yang saya rasa betul-betul deep adalah saya dapat belajar lagi macam mana nak perbaiki solat kita, kan? Macam mana kita nak kenal yang solat kita tu bila kita angkat takbir je, tumpuan kita semuanya tertumpu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Air mata kita mengalir. Dan tanda masya Allah, susah saya nak gambarkan, tapi saya yakin setiap pelajar yang pelajar nafas doa ni, dia tahu, dia faham apa yang saya sedang rasakan sekarang ni. Alhamdulillah, saya bersyukur sangat saya dapat kenal nafas doa ini. Dan dalam soal rezeki pula, alhamdulillah, saya ingat kata-kata Cikgu Ashraf. Cikgu selalu cakap, jangan kita buat kerja Allah. Soal rezeki, insyaAllah. Yang penting kita tak putus asa dan kita terus berusaha. Dan kita yakin, bila kita jaga Allah, Allah jaga kita. Alhamdulillah, saya masih belajar dan saya akan terus usahakan, praktiskan teknik MD ini dalam kehidupan saya. Dan alhamdulillah, setiap urusan saya Allah permudahkan. Pagi ni saya nak mencari barang, dan alhamdulillah barang yang saya cari tu pun dapat. Semudah itu. Nak tahu lebih, joinlah nafas doa. Dan saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Ashraf dan Cikgu Mirul kerana sudi sharekan ilmu ini kepada kami semua. Terima kasih Cikgu. Assalamualaikum.